Tanaman itu pun sama juga bantuan yang kena cari pasaran sendiri lah. Dokumen yang diperlukan pun lebih kurang sama, salinan IC, salinan garan tanah, salinan desin, surat akuan sumpah, sama surat wakil kuasa mengusahakan tanah. Sekian, terima kasih. Simpel saja untuk skim apa untuk sisi taklimat skim bantuannya lah. Harap-harap selepas ini akan ada lagi lah bantuan kerajaan supaya yang membentang pun panjang sih tidak mesti bentang kan. Nah, oke, okay, jadi itu saja lah. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada penceramah pertama kita yaitu Encik Pilar Yasimin atas taklimat yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan ada persoalan berkenaan dengan skim ini, jadi kita boleh simpan terlebih dahulu kerana di sesi di penghujung sesi kita pada pagi ini kita akan adakan satu sesi berkenaan dengan soal jawab ataupun soalan-soalan tuan-tuan berkenaan dengan apa yang mereka telah sampaikan sebentar tadi. Saya harap tuan-tuan bolehlah tulis soalan tuan-tuan sebelum ataupun persediaan untuk kita menyoal kepada kita punya pegawai sebentar nanti ya. Jadi untuk makluman kepada tuan-tuan sebelum saya menjemput penceramah kedua, pada pagi ini kita telah menjemput pihak Agrobank. Agrobank yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini dan mereka sudah berada di perkarangan ataupun di kanopi kita pada hari ini. Dan antara insentif-insentif ataupun mana tahulah kan tuan-tuan ada pertanyaan berkenaan dengan pinjaman ataupun apa insentif daripada apa yang boleh dipinjam daripada bank kan. Jadi mereka sudah berada di perkarangan ini dan bolehlah berkunjung di booth mereka selepas kita benarkan nanti ya. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan lagi majlis kita pada pagi ini, yaitu pembentangan kertas kerja kedua. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Sebri James Sompit. Beliau akan membentangkan berkenaan dengan koperasi penanam sawit mampan KPSM, Apin-Apin Bingkul Berhad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Oke, terima kasih saya datang kepada pengurus majlis dan terlebih dahulu yang berhormat kita punya pengurus KPSM sendiri, Encik Kolo Kolus, Rasanya LK, Rakan-rakan sekerja NPOB, ketua-ketua kampung yang ada di sini, JKK nggak masih NPKK, nah, dan semua kebun-kebun yang terhadap berhadilah. Jadi tak hanya saya ucapkan kepada anda sekali lagi karena hadir pada hari ini di majlis peresmian koperasi penanam sawit mampan Apin-Apin Bingkul. Jadi sebelum kita pergi peresmian, kita dengar-dengar ceramah dulu kan. Nah, tadi pasal peruntukan yang NPOB bagi ataupun bantuan-bantuan ataupun subsidi. Yang sekarang ini saya akan bentangkan tentang koperasi. Apa itu koperasi? Apa dia punya matlamat? Bagaimana dia membantu kamu? Bagaimana koperasi ini mengembalikan pula hak-hak yang sepatutnya didapat oleh kita semua sebagai pekebun kecil sawit? Oke? Okay? Dia bukan untuk pekebun-pekebun getah, pekebun-pekebun apa lagi ya? Yang ada di apa nih? Komoditi kita, nanaskah gitu kan? Lembaga ladang bukan itu. Khusus kepada sawit. Oke, okay, anda paham. Koperasi ini adalah untuk kepada yang mempunyai kebun sawit. Oke, okay? Oke. Okay, sebelum itu saya lagi senang untuk perkenalkan diri saya. Orang bilang lama sudah ini ayat, tapi masih praktikal untuk digunakan di dalam mana-mana majelis. Tidak kenal maka tidak cinta, dia bilang. Jadi nama saya Sebri Jen. Saya orang Ranau, tapi sudah bekerja di Keningau ini. Saya datang di Keningau 2011. Dan time itu saya bekerja dengan Estate sebagai executive assistant di SLDB selama hampir 3 tahun. Jadi kerja saya dulu di ladang lah. Dan setelah itu ditawarkan untuk bekerja dengan NPOB dan pertama saya masuk adalah melalui koperasi punya penubuhan. Dan kami adalah 7 orang yang pertama di Sabah yang dilatih untuk mengurus di koperasi lah. Yang mana pada ketika itu ada di Tawau, ada di Tongod, ada di Keningau, ada di Buluran, ada di Tungkul Hadatu dan juga Sempurna, Akunak.
Nah, jadi itulah 7 koperasi yang perintis untuk Kisapa ini. Sebenarnya di awalnya saya pun tidak tahu apa itu koperasi. Yang saya tahu koperasi ini adalah koperasi Gali Runcit. Betul kah? Yang di kampung-kampung kan biasa itu kedengaran. Kita tidak pernah mendengar punya koperasi, suatu koperasi yang besar ini yang mana dia boleh bagi banyak kebaikan kepada anggota. Sekiranya ada kerjasama lah. Oke, dari sana dari 2013 tuh bermulanya koperasi di Sabah dan juga Semenanjung Malaysia, dan dia berkembang dan sehingga kini ada lebih daripada 64 koperasi yang ditumbuhkan di seluruh Malaysia, dan di Sabah saja ada 24 koperasi. So agak besar.